selalu berinovasi pada setiap masakan supaya nggak bosen dengan menu itu melulu. Hai Mams, Assalamualaikum. Setelah bumbu halusnya ini sudah benar-benar matang sempurna ya Mams, kemudian ini dimasukkan, saya berinovasi, ada ayam suwir, ini saya rebus terlebih dahulu, kemudian juga ada terong ungu, ini saya goreng terlebih dahulu, kemudian saya suwir-suwir dan ini dicampur jadi satu seperti ini, kemudian ditumis bersama bumbu simpelnya aja, ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian untuk aromatiknya ada daun jeruk ya Mams. Supaya rasanya makin balance, ini saya tambahkan dengan kecap manis sesuai dengan selera aja. Oh iya, jangan lupa juga ditambahkan dengan seasoning ya Mam, seperti garam, kaldu bubuk, ataupun juga gula pasir. Pokoknya disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Dan untuk rasanya ternyata ini sesuai dengan ekspektasi. Enak banget Mams, pokoknya para Mams wajib coba di rumah ya.